Sabar. Ayo sabar siap. Kayak di Bandung gue yang terlihat. Ongko sabar tapi ngancam. Hati-hati. Jangan sampai ada jemaat terus dia ngancam. Sabar aja mandi dia. Kayak di atas balik. Rasakan saya. Ini sama fusuk ini. Fusuk yang seperti ini ngancam. Benarnya di sana itu apa yang dinyatakan oleh Nabi sangat-sangat penting diperhatikan. Buruk aliran, alias ngomong yang baik, yang benar tidak bisa pikir aja dah, udah pikir aja. Tapi pikirnya juga jangan sambil marah, istighfar. Tapi mau segerulah, bisa segerulah. Itu namanya yang godaan iblis itu menurut hemat saya yang paling keras. Kenapa? Bayangkan manusia 3 juta apa? Kumpul di tempat yang sama tiap hari pindah-pindah, bayangkan itu normal aja lah kalau orang itu stres, kuhut, tidak puas, pelayanan segala macam ya capek. Tanggal 8 Bapak sudah berangkat, ada yang ke Mina, ada yang langsung 9 nya di sana, 9 malam harus ke Musdalifah, 10 nya harus ke Arof Mina, kemudian ada tawaf ifadah. Bayangkan itu dalam 2 malam macet 3 juta lebih manusia. Bayangkan aja dengan kultur yang macam-macam. Ya, ya pun lebih ke sebelah lebar kita jauh. Ya bukan jauh dalam macam. Nah, di sini kuncinya. Apakah mampu kita memanage power kita, pemerintah kita. Resepnya ada. Kun Khairan, alias berkata yang baik, yang benar, kalau tidak bisa, lebih baik senyum-senyum saja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada pun ingin marah, segera astagfirullahaladzim. Kata Nabi, kamu marah, iblis yang berdominan pikiranmu. Kamu marah, setan yang berpengaruh. Oleh karena itu kata Nabi, begitu kamu ada rasa marah, jangan ngomong. Kalau lagi marah, keluar itu gak pernah baik. Seluruh yang jelek kamu sedang marah. Banget, aing juga bujur siap. Ganti balik. Agar senang marah, maka kata Nabi, istighfar, istighfar, istighfar. Takut-takut, kalau Nabi mengatakan, basuh mukamu itu, butuh senang marah. Butuh juga masih sholat, tapi aku ke sholat, apakah makan, batal sholat. Ya, ke sholat, bukul itu, sholat, kata, berangkat ke haram, itu ada sikil, ada aja. Dan saya pernah menangani suami istri yang istrinya harmonis, baik berkat. Alhamdulillah, di bapak tinggal kita nikah. Kamu di rumah hati ke bapak, kita nikah. Berkat, alhamdulillah, di rumah harmonis. Ini Mekah berkelahi. Bayangkan, saya panggil kan. Pak, saya bilang, bapak kan dengan saya, percaya kepada saya, tolong ya saya. Saya minta, udah itu jangan diteruskan, malu ini benar lagi bayar mahal, macam. Iya benar, guys. Sudah, sebenarnya juga di sini nggak sudah. Sekarang saya lima pom, nggak ada yang mau bilang begitu. Waduh. Oh, terus SMS ke kawan WC juga ikut haji di rumah. Walau. Terus saya dekati bapaknya. Terus dengan laki-laki saya bisa merangkul kan. Kalau dengan ibu nanti cemburu. Bisa saya cemburu. Jadi saya rangkul si bapak. Pak, saya bilang kita laki-laki. Buktikan laki-laki adalah jantan. Berani minta maaf. Ayo buktikan. Turun dari kesini bersimpul ke istrinya itu minta maaf. Allahu Akbar, di depan saya kaplok suami dicapokan ke pemajikan sampul keu anjing ini baru lihat istri kenapa suami ya Allah suami itu saya pegang jangan lawan saya bilang nah apa itu yang begitu pak waduh gimana ya ini juga saya bilang kesini ibu kamarnya ibu dengan ibu ini bapak keluar dari kamar ibu bersama saya. Saya kemarin dengan saya, ya maaf, bapak, udah sebelah. Dia pisahkan, tapi pada waktu, banyak kan, tapi saya harus menyelesaikan yang mengobati. Pada waktu tengok pada, saya bawa sendiri dengan saya, tengok pada, tengok terakhir, ini berpisah seperti itu. Kalau orang sudah 7 kali di Multazam itu, dekat pintu kamar, saya berdoa. Berdoa, ya berdoa, saya nangis, dia kira-kira pengen sedikit aja, sudah sempat. Bapak mau kesana yang mengadoa, biasa belum mengadoa gitu. Apa-apa katanya, ya doa kita sudah bisa kembali ke sini. Kalau tidak bisa kembali ke sini, besok enggak lah. Itu terus doa keluarga, mau keluarga kemana? Anda doakan istri enggak? Enggak, enggak doa lagi atau tidak di sana. Mumpung tinggal doa ke pemajikan, saya katakan. Saya bilang, saya berdoa, ya Allah, saya datang ke rumah suci pilihanmu karena izinmu, karena ridho-Mu dan ridho istriku, Tuhan. Seandainya Kau berkenan menerima ibadah kami, maka istriku lebih pantas menerima.
menerima, engkau lebih pantas menerima ibadah istriku kalau engkau berkenan mengampuni dosaku, Tuhan. Istriku lebih pantas untuk menerima ampunan darimu kalau engkau berkenan menerima untuk masuk surga-Mu. Istriku lebih pantas memasuki surga-Mu, dia di rumah dia tidak menikmati. Masa doa kayak gitu, cicing dan perintahkan doa kenan, terima doa agak menyesek. Kalau kita sedang haji marah-marah seumur hidup diingat oleh jamaah, oh sebuah peta bahasa kerja diminang ngomong dia aja sih, sebuah peta tak? Bisa ngecek, ngekek putau sebuah peta kalau kita, oh yuk terkenal, terkesan bapak tukang abang-abangan. Jadi hati-hati kalau ngomong ke kain pegang kumos ke apa lagi sekarang direkam pak terang marah direkam oleh kawin nanti disebarkan, inilah contoh haji yang tidak mabrur. Nah, jadi al-kadhimina al-kadhim. Kedua, al-afina aminas. Biasa memaafkan orang lain. Kamu maafkan, gak apa-apa. Allah, biasa. Pemaaf. Al-mufuna bi'ahdihi, memenuhi janji. Jadi, janji jam 7 kumpul, jam 8 masih kering. Tidak memenuhi janji itu. Janji segala macam. Al-mufuna bi'ahdihi. Kemudian, as-sawirina fil ba'asai wal dharak. Sabar. Nah ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian idzal fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunub. Kalau terlanjur salah, segera ngaku, jangan melakukan pembelaan. Ya, memberikan pembelaan kesalahan sudahlah. Alhamdulillah saya salah saja. Ya, harga seseorang di bawah seseorang tidak akan turun karena mengaku salah. Kalau betul salah, malah dia tambah mulia. Saya salah, saya mohon maaf ya Allah. Kok bisa salah sini? Ya, saya bodoh betul nih. Mohon maaf, mohon maaf. Itu kita hormat daripada siang bersalah. Ma'ayri siya'i matar salah. Turunan Nabi. Wuh,